Halo teman-teman, ketemu lagi sama Dapur Cinta. Teman-teman, hari ini Dapur Cinta mau bikin bolu lagi teman-teman. Bolu cappuccino ya. Tapi ini bukan yang dikukus ya. Waktu resep yang lalu pernah saya bikin bolu cappuccino juga ya. Tapi dikukus ya teman-teman ya. Kali ini saya mau bikinnya dan dipanggang ya. Ini saya pakai 8 telur utuh ya teman-teman ya. Ini 8 telur utuh. Terus bahan lainnya ada ini ya, ada gula. Gulanya 200 gram ya teman-teman ya. Ini ya gula pasir ya 200 gram. Ini tepung terigunya 320 gram. Pakai tepung maizena 40 gram sama sedikit garam. Ini saya udah campurin ke sini ya teman-teman ya. Terus ini ada blue band udah dicairin. 2 sendok minyak sayur. Setengah sendok ini apa SP. Terus ada vanili sama aja ya. Terus ada mocha ya teman-teman ya. Nanti dikasih mocha juga. Terus ada susu kental manis 2 bungkus ya. Terus saya pakai cappuccino-nya saya pakai yang good day ya teman-teman ya. Ini saya pakai 2 bungkus ya. Jadi nanti bolunya jadi mantep, wangi pokoknya ya. Dia juga saya campurin sedikit mocha ya. Sekarang yang pertama-tama ini yang mau kita kocok pakai ini dulu ya teman-teman ya. Telur. Ini kita gabung dulu ya, gula, telur, gula, terus SP ya. Ini SP, kita masukin dulu. Kalau yang ini minyak blue band kita ini dulu ya teman-teman ya. Kita pisah dulu. Terus ini vanila ya, vanila kita masukin juga biar wangi. Ini vanila cair ya, yang bubuk juga boleh ya. Terus pakai susu kental. Ini kita gabung-gabung terus kita kocok sampai putih ya teman-teman ya. Ininya ntar dulu ya, kita kocok dulu ya. Kita ada ininya, kita bikinin ya. Saya masukin ininya ya, cappuccino-nya ya. Aku dulu. Di cappuccino ini juga ada ini teman-teman, ada gula ya. Kita kasih mocha ya teman-teman ya. Sekarang kita mau masukin terigunya ya teman-teman ya. Ini terigu sama maizena sama garam saya gabung ya.
minyak sama udang kita gabung aja. Jadi bisa bergantian langsung kita masukin pelan-pelan dikit. Sampai tercampur rata saja ya teman-teman ya. Ini udah ya. Nah, kita matikan dulu. Lalu kita campur lagi pakai ini ya. Sendok ya. Ini kita harus ini ya, balik-balik ini ya teman-teman ya, takutnya masih ada blue band yang terendap di bawah ya, yang bikin nanti kuenya jadi bantet dia yang tidak bagus. Oke, kita aduk-aduk dulu, bolak-balik gini aja satu arah ya kan, udah cantik ya. Oke, udah halus juga. Jadi tepungnya tuh harus diayak ya teman-teman ya, jangan langsung dituang gitu ya, itu nanti banyak ininya kayak apa, biji-biji terigu nanti nggak kecampur dia. Kalau ini udah halus banget dia. Nah, sekarang kita tuang ya. Ini saya langsung tuang saja ya biar cepat ya. Soalnya itu ovennya udah saya nyalain teman-teman. Sebelum kita panggang kue, oven harus nyala dulu ya. Jadi kalau ini udah kita tuang, udah siap kita masukin ke oven.
udah siap kita panggang selama 60 menit ya. Ini kan besar nih, jadi 60 menit kita panggangnya. Panggangnya ya, bukan dibakar ya, dipanggang. Ini wangi banget. Belum ini aja ya, belum di oven udah wangi banget loh, teman-teman. Habiskan sayang ya. Terus kita ketok-ketok ya. Biar ini kan banyak gelumbung-gelumbungnya, biar keluar teman-teman anginnya ya. Pada ini ya keluar ya, tuh ya kelihatan. Sedikit sayang ini teman-teman, udah ya. Sekarang kita panggang selama 60 menit ya teman-teman ya, sampai mateng ya. Kita panggang dulu ya. Ini ya, ovennya udah panas ya, kita masukin ya. Nah, kita tutup lagi, tunggu 60 menit ya. Ini ya teman-teman ya, udah mateng ya. Sekarang kita keluarin dulu ya bolunya tuh, lihat ngembang sampai pecah retak-retak teman-teman ya. Ini sampai retak-retak tuh ngembangnya, ini wangi banget. Kita keluarin ya. Pas ya, lihat ya teman-teman ya, tuh lembut ya ini ya. Ini bolunya cantik, wangi, pokoknya mantep banget teman-teman. Ini buat ngopi besok pagi ya, buat ngeteh, pokoknya udah nggak usah ditanya lagi ya soal rasanya ya. Lihat tuh, dia juga tidak gosong ya, pokoknya ini enak banget, wangi banget, harum. Teman-teman wajib bikin di rumah ya. Ini bikinnya juga sangat gampang ya, tinggal di iniin aja ya, dicampurin. Pokoknya jangan ada endapan dari Blue Band, pasti dia mengembang ya teman-teman ya. Tuh lihat ya. Nih ya, ini harum banget satu ruangan, jadi baunya apa ya? Cappuccino nih. Sama campur mocha ya. Pokoknya ini rasanya enak banget teman-teman. Nih ya teman-teman ya, udah jadi ya bolu cappuccino-nya ya. Makasih banyak ya teman-teman ya sudah nonton video yang ini ya. Ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Makasih banyak. Bye-bye.